Setelah memutuskan menunda acara pernikahan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora semakin mesra saja. Bahkan saking mesranya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora ramai dikabarkan sudah menikah siri. Namun, tak ada tanggapan dari Rizky Bilar dan Lesti di tengah ramainya pemberitaan mengenai mereka yang disebut sudah menikah siri. Rizky Bilar dan Lesti Kejora justru kompak bungkam dan menghindari para wartawan. Sementara itu, ada sejumlah kabar lainnya yang juga tak kalah menghebohkan penggemarnya. Seperti misalnya, Rizky Bilar dikabarkan akan menggelar resepsi pernikahan saat ulang tahun Lesti Kejora. Yang mana itu berarti, resepsi pernikahannya Rizky Bilar dan Lesti akan digelar pada 5 Agustus 2021. Ayah Rizky Bilar, Daniel Eddy, memberikan tanggapannya mengenai kabar pelaksanaan resepsi pernikahan putranya tersebut. Daniel Eddy hanya mengatakan kalau resepsi sang putra lebih cepat maka tentu saja akan lebih baik. Ya, kalau kita cepat lebih baguslah, katanya. Namun, Daniel Eddy menegaskan kemungkinan pihak mereka akan menjadwal ulang rangkaian acara pernikahannya Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Mengingat diberlakukannya aturan PPKM hingga sekarang dan belum diketahui dengan pasti kapan akan berakhir. Mungkin jadwal ulang lagi sehabis PPKM diperpanjang lagi. Apa mau gimana? Kita nggak tahu, sambung Daniel Eddy. Kemudian, manajernya Ari Lobster juga masih belum mengetahui mengenai kabar resepsi Rizky Bilar dan Lesti Kejora kapan akan digelar. Sekian dan terima kasih.